Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang amalan obat penyakit dari segala penyakit yang diijazahkan oleh Syekh Faifur Ali Wafa, yang awalnya ijazah doa ini diijazahkan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam, yang mempunyai nama asli Balya bin Malkan. Kemudian dijazahkan oleh Syekh Muti Sya'duddin Al-Murad, kemudian sampai kepada Syekh Taifur Ali Wafa, dan Syekh Taifur Ali Wafa mengijazahkan kepada kita semua untuk bisa diamalkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mana bacaannya adalah Aqsamtu 'alaiki ayyatuhal 'illah bi'izzati 'izzatillah wa bi'azamati 'azamatillah wa bijalali jalalillah wa biqudrati qudratillah wa bisultani sultanillah wa bila ilaha illallah wa bima jara bihil qalam min 'indillah wa bila haula wa la quwwata illa billah illan sarafti. Jadi doa ini bisa dibacakan kepada orang yang sedang mengalami sakit dengan cara mengambil segelas air lalu kemudian ditiupkan ke airnya, atau ketika sedang menjenguk orang yang sakit langsung sambil memegang orang yang sedang sakit, bacalah doa ini. Aqsamtu 'alaiki ayyatuhal 'illah bi'izzati 'izzatillahi wa bi'azamati 'azamatillahi wa bijalali jalalillah wa biqudrati qudratillah wa bisultani sultanillah wa bila ilaha illallah wa bima jara bihil qalam min 'indillah wa bila haula wa la quwwata illa billah illan sarafti. Semoga menjadi pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk sesama saudara seiman dan seagama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.